Oke, teman-teman, jadi kali ini gue mau mampir ke ikan alam, ikan predator, paling komplit di Kyoto. Bintang Aquarium. Itu yang punya Pak Eko. Pak Eko atau Mas Pur. Lu pernah ke situ kan ya? Pernah dulu. Nah, antar gue yuk. Ayo, kalian gue juga ngonten. Oh, lu mau ngonten juga? Iya dong. Gitu. Kayaknya orangnya lagi makan, lagi sibuk. Iya, orangnya lagi makan. Predator, ikan alam, okay. Ikan Papua, ada okay. Di sini. Ada di sini? Ada. Oh. Dulu pernah bikin sekali, Boy. Lu pernah ya? Pernah dulu sama Pak Eko ya, Mas ya? Dulu, Pak Eko. Nah, sekarang Pak Eko-nya mana? Papua. Di Papua? Tugas? Tugas nyari ikan nih. Dapat dia jual apa nih, ya kan? Tuh, ikan Papua tuh, karbo. Jangan loncatnya, maaf. Mas Pur, ini di ojek pengkolan. Ojek pengkolan, Pasar Parung. Oh, ini Mas Pur ini ojek pengkolan. Oh, beda ya? Beda. Nah, Mas Pur, ini lagi ada apa aja nih Mas Pur? Ada apa ya, ikan-ikan? Ikan. Ini orangnya udah mau tutup kita. Udah amat ya. Udah aja bingung jadi ya. Arwana. Silver. Arwana silver. Berapa senti nih? 25 senti. 25 cm, kena berapa Mas Pur? 150 ribu ukuran 25 cm. Jenisnya silver red ya? Silver doang, Bang Munir. Oh, silver doang. Ini apa nih? Kayak pibas ya? Bukan, apa ya? Itu glasonia apion. Tuh, namanya ribet ya tuh, apa? Glasonia apion. Dia ikan-ikan alam atau gimana Bang? Iya. Ikan alam ya? Ini kecil-kecil teman-teman. Tuh. Dia bisa buat tekpet juga Bang? Buat tengmet arwana ya? Oh, penggantinya kapiat? Sama aja. Kena berapa om? Kalau ini? Ini kena 40 ribuan. 40 ribuan per ekor. 40 ribu per ekor. Segede apa tuh? Maksimal tuh 15 sampai 18 cm. Oh, oke. Okay. Nah, yang atas nih, atas apa nih? Ini juga bingung dah. Yang atas tuh? Ini. Super red. Super red. Kena berapa tuh segede gitu tuh, Mas? Bedanya di mana sih, Bang, kalau dat Sumatera sama Borneo? Kalau Sumatera tuh matanya agak blok gitu. Oh, nah sebelah ini apa? Borneo juga? Iya. Wah, ini lebih gede lagi dia. Lebih gede nih. Lebih gede lagi nih. Itu kena 750. 750 ya? Itu size 28 sampai 30. Size 28 sampai 30. Ya, predator juga kan ya, Om? Predator. Banyak kan? Nah, kalau itu ya TV. Yang ini Papua Shark. Ini Papua Shark. Papua Shark-nya. Sekarang dia sudah tahu. Kena berapa? Itu 150 ribuan. Ses 18-20. 18-20 cm. Papua Shark. Yang bawa Bridan. Ini MJ Papua. Ini apa nih Bang? Apa namanya ini? MJ Papua. MJ Papua. Berapaan ya Bang segini? Itu 150 ribu. Ini dolar ya? Dolar. Ini gua gak pakai tripod ya. Kawan-kawannya ini lagi gua taruh di dada gua nih. Silver dolar. Lagi taruh di dada gua tuh. Dia jualnya per ekor apa gimana? Per ekor boleh, partai boleh. Kalau boleh tahu harga per ekornya berapa? Per ekor kena harga 10 ribuan 10 ribu. Jadi kalau buat ngambil partai mah bisa nego aja Bang ya? Iya. Kalau Bang Pur $4. Ini apa nih? Kayak ikan anu nih? Barbir ya? Ini Rainbow Bosmani. Oh, Bosmani. Bosmani, Robustriata, sama Puri Inggit. Banyak Puri Inggit. Yang kayak apa itu? Panjang itu ya? Yang panjang itu Puri. Puri ya? Puri. Itu ikan dari Papua New Guinea. Oh, rata-rata Papua sini, Bang? Iya. Dia harganya gimana, Bang? Kalau untuk
Kusmani kena 100.000 per ekor. Nah, kalau yang puri? Kalau purinya 20.000-an. 20.000-an. Ekor busnya kena 30.000. Tapi dia predator juga? Enggak, kayak ikan aquascape. Ikan apa? Ya. Oke. Okay. Ini ada silver scat ya? Iya. Nih teman-teman. Ini silver scat. Oh. Ini dari Papua juga, Bang? Dari Papua. Jadi buat teman-teman yang cari ikan alam, masuk aja ke Bintang Aquarium, biosnya sebelah apa Jaya? Sebelah Jaya Aquarium. Pokoknya emang di sini ikan alamnya paling komplit lah dibilang. Rata-rata dari Papua. Silver scat per ekor berapa, Bang Pur? Eh, kena 5.000 sampai 10.000. 5.000 sampai 10.000. Tergantung size ya, untuk size. Oh. Ambil banyak juga bisa. Banyak. Ambil banyak kan ditangkap. Oh, tangkap ya? Tangkap. Juga sama, ini beda. Ini Bang, ini sama ya Bang? Ini Finbar. Ini apa Bang? Finbar. Finbar? Iya. Bar satu ya? Finbar. Kena 25.000an. 25.000 per ekor. Kalau yang bawah itu Patiatus. Patiatus? Ya, ya beda ya, tapi kayaknya sama ya jenis ya Om? Iya, sama. Pat, Silver Bola, Finbar, Patiatus itu hampir sama. Cuma beda di barnya tuh. Oh, beda di barnya, di badannya ya. Itu ada bar 1 sama bar 3. Oh. Yang bar 1 timbar, kalau yang bar 3 itu pasien. Ini Patiatus nih yang 3 nih. Oh, yang 3 itu. Timbar. Berapa dia Bang per ekor? 80.000. Banyak. Ini Belida. Belida Jambi. Ini beda lagi Belida Jambi nih. Belida Jambi. Jambi. Rp50.000. Berapa gede ya, Om ya? Bisa. Om, kalau bisa pakai kirim-kirim bisa enggak, Om? Bisa. Ada nomor WA yang bisa dihubungi? Bisa. Berapa? 0857-4773-476. Oh, dengan Mas Pur. Bisa. Mas Pur. Oh. Atau yang mau kesini juga bisa? Bisa. Bisa. Ke kios Bintang Aquarium. Ini ya? Di Parung. Parung tuh parkiran motor. Oke, motor. Langsung parkir depan kiosnya. Oke, tuh. Bisa. Enak banget tuh situ tuh. Tuh, ini parkiran motor tuh. Langsung kelihatan tuh masuk patung. Ini yang plastikan nih. Ya. Wah, iya nih. Ini ada karbo Papua, hampir rata-rata Papua, iya. Bang. Karbo Papua. Rises 17-18. 17-18 cm. Nah, 350. 350.000. Papua. Ini ada kecilnya juga nih. Ya, ada kecil, tes. 9-10. Berapa dia, Bang? Nah, 150. 150.000. Dia masuknya ikan apa nih? Alam? Predator. Oh, predator ya? Rata-rata predator ya. Predator. Itu buat dia. Mas Pur, ini kalau red baritnya kena berapa, Mas? Barito kena 80.000. 80.000. Ini saya 10, 12 ya? 12. Barito udah predator tuh. Mana? Hmm? Berapa tadi? Berapa Mas tadi, Mas? 80.000. Red Barito. Red Barito 80.000. Jadi bukan cuma ikan predator atau ikan alam aja. Yang cari cana juga banyak banget di sini tuh. Ini cana ada. Cana andrau. Oh, atas ini. Oh iya tuh. Gede. Ini Red Tarum apa apa? Yellow Centaurus. Oh, Yellow Centaurus nih. Yes. Yes. Berapa senti, Mas Pur? 45 senti. 45 senti. Oh, lumayan. Sebelahnya juga ya? Ya juga ya? Iya. Ya juga. Ini kalau ini harganya berapa nih kira-kira? 400.000. 400? Iya. Murah. Murah ya, 400.000 ya? 400.000, gede banget. Sebelahnya juga sama? Sama. Lu nggak bisa ya? Bisa dong. Lu naik rumpuh. Oke. Yang kecil-kecil ada, nih. Ada tuh, kau juga ya. Tuh, banyak di sini. Tuh. Untuk yang kecil mah harga paling ya di kisaran harga nih yang pastikan dari berapa sampai berapa harganya? Harganya dari 100.000. Dari 100.000? Ya, kalau di kantong ya. Ini kantong ya. Tuh, ini paling murah nih dari 80.000 ya? Dari harga 100. Sampitnya berapa? Sampit 60.000. 60.000 tuh. Murah ya. Andro 80. Andro 80. Oh. Oh, murah. Langsung gas ke sini. Nih, botia.
juta. Botia berapa? Botia kena 100 ribu. Botia kena 100 ribu. Isi berapa ekor ini, Bang? Simpat ekor tuh, teman-teman. Di sini banyak banget pokoknya. Merapat aja ke Bintang Aquarium atau langsung ke Bang Mal. Yeah. Udah Bang Mas lagi ya. Iya. Udah duluan orang butuh kura-kura. Oh iya. Tuh. Oh, ada kura-kura. Lagi ya. Ada merah. Ada merah. Ini kura-kura unik juga itu. Dia gigit sih kura-kura. Enggak. Oh iya. Merah ya. Dia daun ketapang ya. Merah ya. Merah. Berapa? Biasa sih jual 400 ribu. Betina ya. Dia bisa gede apa? Bisa. Ini betina semua? Iya. Oke, betina semua. Betina ekornya panjang. Ekornya pendek kalau betina. Kalau itu female atau kalau male panjang? Kalau jantannya ekornya panjang. Oh, ini jantan nih. Oh, ini jantan. Tuh. Mana bisa tepuk? Oh, gitu. Iya. Cuma nggak merah kalau jantan ya? Namanya merah juga. Kura-kura udar. Dada merah ya? Iya, damer. Damer, dada merah. Ya udah, Bang Munir. Iya. Si masnya mau tutup, mau pulang. Ya. Kita acak-acak. Gimana nih? Udah? Ya udah, Mas. Udah. Terima kasih nih atas liputannya. Maaf nih ganggu nih. Kan? Jadi lembur dia nih. Iya, jadi lembur. 30 menit. Iya. Ya udah teman-teman, mungkin sekian aja liputan gua kali ini di Pasar Ikan Hias Barung dengan Mas Pur di Bintang Aquarium dengan Bang Munir, ya kan. Oke, ya. Oke, next kita lanjut lagi ya. Makasih ya, Mas Pur. Ya.